بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. الحمد لله. في ما لا مهرئيني كتاب masuk kepada malam yang ke 16 berarti lebaran berapa hari lagi? 14 hari lagi dan menandai malam 16 itu disebutkan dalam beberapa riwayat Qiyamul Lail itu ditutup dengan doa kunut dan kita berada di malam 16 berarti pada 10 malam yang kedua. Kalau Ramadan itu 30 hari dan Ramadan itu dibagi tiga, 10 malam pertama, kedua dan ketiga. Maka yang terbaik dari bulan Ramadan itu 10 malam pertama apa 10 malam kedua apa yang terakhir? Terakhir. Karena di sana ada malam Qadar atau Lailatul Qadar. Kalau Bapak Ibu hafal surat Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wal Demi waktu subuh dan demi 10 malam yang pertama dari bulan Zulhijjah. Itu sebagian tafsirnya. Jadi bulan Zulhijjah itu yang utama adalah 10 malam pertama. Tanggal 1 sampai tanggal 9 siangnya kita berpuasa sunnah. tanggal 10 itu ibadah haji betul? maka barang siapa yang di bulan Ramadan dia semangatnya hanya di 10 malam pertama ketahuilah bahwa dia salah bulan karena itu bulan Zulhijjah betul? dan kita sekarang bukan di bulan Zulhijjah tapi di bulan Ramadan maka 10 malam pertama yang pekan lalu sudah kita lewati itu baru pemanasan. 10 malam kedua ini ini penguatan. Tapi puncak keberhasilan kita itu baru diukur di 10 malam terakhir. Dan biasanya godaan di 10 malam terakhir itu pasti besar. Karena syaitan itu tidak mau kita ini menjadi pemenang. Makanya ibu-ibu di masjid yang lain, kalau di masjid sini enggak ya. Itu banyak yang di 10 malam terakhir Udah sibuk ibadah tawaf Di Depok Square Mall Tawaf muter-muter cari baju murah Gak dapet-dapet juga Dan lagi mahal Jadi baju dinaikin dulu Baru didiskon Harga baju paling murah itu Setelah lebaran Bukan sebelum lebaran Dan di 10 malam terakhir itu Ibadah kita iktikaf saya enggak tahu di masjid ini ibu-ibu pada itikaf enggak? Itikaf. Masya Allah, ini ibu-ibu aneh. Ya, di mana-mana ibu-ibu itu 10 malam terakhir sedang nonton telenovela, drama Korea, itu pasti episodenya lagi seru-serunya itu. Eh, di sini pada itikaf luar biasa. Memang ibu-ibu ini orang-orang khusus. Di antara yang khusus. kalau kata Imam Al-Ghazali dulu, puasa itu ada tiga tingkatannya. Puasa awam, puasa khawas dan puasa khawasil khawas puasa awam itu biasa sederhana yang namanya puasa dari semenjak kita balik sampai sekarang dalam mazhab syafi'i itu disebutkan wa faraidu wujub siyam arba'atu asya itu aja yang namanya puasa itu cukup melakukan empat perkara satu an -niyah. niatnya diinapkan di malam hari betul yang kedua wal imsaku anil akli wasyarabi menahan diri dari makan dan minum. Yang ketiga wal jima'i dari jima' dan yang keempat wa ta'ammudul qai'i dari muntah dengan sengaja. Udah, mudah enggak? Mudah. Ya, apalagi nahan makan dan minum itu sekarang mudah selama Bapak Ibu sahurnya benar. Sahur benar itu ya diawali dengan memakan kurma dan diikat dengan semangka atau jeruk. Setelah itu ambil air hangat, masukkan madu dan jeruk nipis. Kacau, kemudian diminum. Yang ketiga minum satu sendok makan minyak zaitun. Minimal 16 hari ini saya stamina masih kuat. Bukti. Ya kan? Jadi kalau itu yang dilakukan, kuat. Kalau sahurnya masih bervisi, ya nasi dua piring, mie instan dua bungkus, kesannya kenyang. Tapi jam 10 hilang zat lilinnya itu terasa lapar. Gitu. Makan itu bukan banyaknya, tapi ukurannya tepat. Ya, ukurannya tepat. Nah, makanya orang muslim itu di bulan Ramadan didorong untuk mengejar yang terbaik, bukan sekadar jadi yang baik. Kalau sekadar puasa seperti itu, sejak dulu kita sudah puasa. Apa bedanya dengan puasa anak-anak kita kan? Ya, makanya di 10 malam terakhir itu luar biasa. Orang-orang itu mencari yang terbaik. Karena ada satu amalan yang tidak bisa diperoleh kecuali di malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang untuk mendapatkan kita berjuang, berusaha. Sepuluh malam. Kita mencari-cari mana malam Lailatul Qadar itu. Ya. Sekitar lima tahun yang lalu ada tetangga saya kan di rumah. Ustaz saya nanti malam mau, mau mudik kayaknya Ustaz. Di malam, di di sepuluh malam terakhir ini. Kan? Saya bilang nanti aja lah Pak. Ya. Mbak ada lebaran itu sepi jalan. Dia mau mudiknya ke Jawa naik mobil. Harus terkenya harus malam ini Ustaz. Ya sudahlah. Maaf salamah, mudah-mudahan selamat saya bilang. Itu diskusi waktu subuh itu. Eh malam-malam dia nelpon. Jam 10 malam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, tolong cari dalil Ustaz. Apa hukumnya itikaf di jalan tol? Ternyata lagi macet Ya. Saya bilang, Pak, apa salahnya saya suruh cari dalil? Yang namanya itikaf itu di Masjid Jami. Jalan tol susah cari masjid. Mana cari masjid jalan tol? Mobil nggak bergerak, ya kan? Dulu, ya. Jadi udah. Kalau Ramadan ini Ramadan kita yang terakhir, dia mudah-mudahan jadi Ramadan kita yang terbaik. Dan cara ngukurnya apa? Sabar. 10 malam terakhir kita semakin istiqomah. Karena itu perjuangan kita. Ya. Contoh. Setiap malam kita itu melaksanakan kiamulail. Betul, berapa rokaat? Sebelas rokaat. bakdal sholat tarawih, 8 rokaat. Boleh nggak pulang ke rumah? Boleh nggak? Boleh, siapa yang ngelarang? Beragama aja nggak dilarang, apalagi sholat tarawih. Ya kan? 8 rokaat. Nanti tiga rokaat di rumah kan gitu. Dapatnya berapa? Sebelas. Tapi kalau kita mau yang terbaik. Apa kata Nabi? Solat 8 rakaat di masjid tambah 3 rakaat di masjid. 11 rakaat di masjid. Dapat apa itu? Dapat keutamaan seakan-akan solat malam semalam suntuk. Semalam itu ibu solat. sepanjang malam itu. Itu keutamaannya sama dengan 11 rakaat di masjid. Itu namanya terbaik. Nah kita itu pengen jadi orang yang baik apa terbaik? itu pilihan. La fiddin, gak ada paksaan dalam beragama. Bapak ibu, kalau kita pengen masuk surga, sekedar pengen masuk surga, ya sudah tahu kan, kalau sekedar pengen masuk surga, meskipun kita ahli maksiat, peminum minuman keras, pezina, riba, selama kita punya iman sebesar biji sawi, insya Allah pada akhirnya masuk surga enggak? Insya Allah. Pada akhirnya, tapi surga tidak dimasukin oleh orang-orang yang gosong. Maka dia gosong dulu tuh. Gosong luar dalam. Sekian lama. Sampai Nabi mengatakan. Keluarlah kalian dari nerakanya Allah. Keluar orang-orang yang gosong tadi. Kemudian dimandikan di telaga Al-Haut. Minum segelas telaga Al-Haut. Bersih lagi dia. Baru layak masuk jannah. Mau minum telaga Al-Haut? Mau? Mau dong, buat telaga laut mau. Mau dimandikan dari telaga laut? Nah, itu. Ya. Yeah. Jadi kalau sekedar pengen masuk surga, biasa aja. Tapi kata Nabi, surga itu ada 100 tingkatan. Dan surga yang paling tinggi namanya surga Firdaus. Surga Firdaus itu sumber mata air dari air yang mengairi semua surga. Kalau surga itu tajri, mintah, tihal, anhar, mengalir sungai-sungai di bawahnya, sumber airnya itu dari dari Firdaus. Dan tentu, surga yang paling tinggi itu amalannya, nggak mungkin amalan awam juga bukan amalan khawas. Dia amalan khawasil khawas yang kira-kira kalau kita ngamalin itu orang lain, nggak pada ngamalin itu khusus. Contoh kita puasa berbuka semua orang berbuka kan semua orang berbuka tapi adakah orang yang berbuka sambil berbagi ada nggak semua orang nggak berbagi nggak tau nah yang berbuka sambil berbagi ini khawasil khawas ya tapi memang kita ini lebih suka jualan daripada berbagi ya Jualan boleh enggak? Boleh. Siapa yang bilang enggak boleh? Kalau antum jualan supaya lebih banyak berbagi lagi, cakap. Tapi kalau kita jualan lupa berbagi, rugi. Enggak berdosa enggak, tapi rugi. Kata Nabi SAW, kalau di bulan Ramadan, umrohlah. Oh banyak yang umroh. Alhamdulillah. Tapi ada aja satu dua orang ketika saya tanya, Kenapa Pak? Semangat banget kalau umroh di bulan Ramadan. Enak ustadz umroh bulan Ramadan itu. Banyak makanan. Gratis. Ya kan? Tapi nggak apa-apa, dia sudah umroh. Yang penting kan? Pada, daripada kita belum ada umroh, ya kan? Tapi semangatnya masih menunggu. Sementara orang di sana sedang sibuk berbagi kan? Bawa truk, isinya makanan semua dibagi. Masya Allah. Bu, kalau kita berbagi sama orang, tambah miskin apa tambah kaya? Nah, ini keyakinan nih. Ternyata selamanya membuat kita pelit, rezeki kita sulit. Justru karena kita jarang bersodako. Orang-orang yang sering bersodako, berzakat, umroh, haji, Allah ganti tuh. Meskipun jangan pernah niat bersodako untuk jadi kaya, jangan. Jangan pernah berniat infak afanza supaya dapat alpar, jangan. Jangan ya. Tapi Allah tidak akan pernah jadikan kita miskin dengan bersedekah. Sodako itu menghapuskan kesalahan kita. Sodako itu menolak bala, masya Allah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, Nabi dermawan nggak? Dermawan. Tapi di bulan Ramadan, Nabi ajuat lebih-lebih dermawan lagi. Kok bisa? Ternyata Nabi kalau bulan Ramadan Malaikat Jibril datang Dipanggil itu Nabi Di Muroja'ah hafalan 30 juz Nabi Di Muroja'ah 10 dialek cara membaca Quran Nabi Masya Allah Nabi itu bukan hanya satu dialek 10 dialek dihafal sama Nabi Itu di Muroja'ah betul nggak setiap tahun Dan Nabi ingin ketika di Muroja'ah itu Dia dalam kondisi sedang dermawan-dermawannya Masya Allah maka di antara pelajaran agama ini adalah jadilah orang terbaik. Bagaimana cara menjadi orang terbaik? Kita enggak bisa ngarang. Banyak pesan Nabi dalam masalah ini. Satu, khairukum man ta'allamal Qur'an wa alamahu. Orang yang terbaik adalah orang yang belajar Qur'an dan mengajarkan Qur'an. Masya Allah kalau kita hari ini baca Quran masih terbata-bata, harus malu sama Allah. Jangan malu sama tetangga. Malu sama tetangga ya kan? Tetangga aja nggak bisa nolongin kita. Malu sama Allah. Ya Allah, saya ini belum bisa baca Quran. Ajarin dong saya ya, teman-teman, ajarin. Masya Allah. Setelah dia bisa, yuk siapa yang masih malu-malu? Saya ajarin. Ini orang terbaik. Ada nggak orang mau ngajarin Quran gratis? Eh sini sini sini, saya ada waktu ini ngajarin. Ada nggak orang yang begitu? Nggak ada misalkan Antum lakukan itu Antum orang aneh Antum terbaik di orang terbaik itu amalannya Nggak dilakukan oleh orang lain Kedua Kata Nabi SAW Orang yang terbaik itu adalah Orang yang paling baik sama keluarganya Wa ana khairun li ahli Kalau jadi suami kata Nabi Khairukum khairukum sebaik-baik kalian wahai para suami adalah yang paling baik sama istrinya bukan istri tetangga istri dia kadang-kadang sama istri tetangga baik sama istri sendiri apa baik juga gimana cara ngukur suami itu baik sama istrinya masya Allah ini Nabi ngasih tahu cara ngukurnya suami yang terbaik sama istrinya salah satunya adalah dia senang kalau makan Apalagi kalau sahur nyuapin istrinya. Masya Allah. Coba saya mau nanya nih bapak-bapak ya. Atau ibu-ibu dah ibu-ibu yang jujur nih. Ibu-ibu setahun terakhir jujur angkat tangannya. Siapa yang pernah disuapi suaminya minimal sekali aja dalam kondisi sehat. Angkat tangannya. Wah banyak nih kayaknya. Malaikat semua tapi yang angkat <laughs> enggak, ini kayaknya tawaduk doang, tawaduk. Kami enggak mau riak, Ustaz. ustad Ustaz ini ngajarin kami riak, ya kan? Oke, pertanyaan diubah deh, diubah. Ibu-ibu, setahun terakhir, siapa yang pernah minimal sekali angkat tangannya, pernah diajak ngopi sama suaminya, berdua, enggak bawa anak, enggak bawahin pun, ngobrol berdua sambil ngopi, angkat tangannya banyak nih kayaknya malaikatnya Masya Allah jadi suami terbaik itu ukurannya ada dalam agama gak ngarang itu, ada ukurannya jadi saya itu begitu baca gitu langsung, nih kita ngopi bagda traweh gitu kenapa? karena saya pengen jadi yang terbaik betul gak? ya kan? luar biasa itu nah yang ketiga kata Nabi orang yang terbaik itu adalah Orang yang kalau sholat, dia merapatkan safnya. Yang terbaik, yang keempat, orang terbaik itu adalah orang yang akhlaknya paling terpuji, paling terpuji. Yang kelima, kalau dalam hidup bertetangga, orang yang terbaik, kata Nabi, orang yang kehadirannya dirindukan, orang yang keberadaannya membuat jiwanya, membuat jiwa tetangganya aman dan nyaman hadis ya, gitu aman dan nyaman. Aman karena tetangga itu nggak pernah mungkin buang sampah di tempatnya, nggak pernah hewan peliharaannya buang kotoran di tempat tetangganya, misalkan, gitu kan? Berarti kan dia aman. Yang kedua nyaman. Nyaman kenapa? Karena dia sering ngasih hadiah sama tetangganya. Ini dulu emak-emak di zaman Nabi. Nabi pernah ngomong sama emak-emak di zaman Nabi. Wahai emak-emak La tahkirunna jaratun li jaratiha walau bifirsina syatin Jangan engkau sungkan memberikan hadiah sama tetanggamu Meskipun dengan sepotong kikil Dan bukan hanya emak-emak Bapak-bapak pun dikasih itu sama Nabi Dulu ada bapak-bapak namanya Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu Ya Abu Zarrin Iza tobahta marakah ma'aha wa ta'ahad jironaka Kata Nabi ini Wahai Abu Zar, kalau engkau buat kolak, banyakin kuahnya bagi sama tetangga. Ya. <laughs> Karena Abu Zar ini bukan orang kaya, Bu, sampai meninggal di miskin. Zuhud deh. Jadi Nabi enggak bisa bilang, banyakin kolaknya enggak kan? Tapi maksudnya Abu Zar, jangan malu lah, kasih. Ini kadang-kadang kita bakar sate, bakar sate, kita ngasih asapnya doang, betul nggak? asap doang ya makanya kata kata istri nabi nih Sayyidah Aisyah wahai suamiku min ayibaban ya min ayibaban dari pintu yang mana yang lebih prioritas kita kasih tetangga saya nah kalau dalam konteks bakar sate ya antum perhatikan tuh asapnya lari kemana ya itu kalau sate ya kalau nggak sate, itu yang pintu terdekat hadisnya. Tapi maksudnya adalah kebaikan. Jadi satenya kemana nih? Kadang pintunya terdekat, tapi aslinya ke sono. Maka satenya kasih kepada yang terkena asap kita. Itu ada. oh itu nyaman betul bu. Tetangga kalau begitu nyaman. Kayak coba besok kita mulai pikir tetangga mana yang belum kita kasih bukaan. Ya yeah. kalau kita mau ngasih bukaan sama tetangga kita bilang bu jangan jangan beli bukannya pastikan bukanya dari makanan saya gitu. supaya dia berbuka dengan bukaan dari kita gitu. itu cakep luar biasa berikutnya lagi kata Nabi orang yang terbaik itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas yang paling bermanfaat bagi orang lain ini ada orang wujuduhu keadamihi adanya sama dengan tiadanya dia ada sama enggak ada, sama-sama enggak ada. Gimana nanti ceritanya? Jadi ada dulu tetangga, ya, bukan bukan dulu lah. Saya juga suka memperhatikan. Ada orang tinggal di satu perumahan. Ya kan? Satu masjid. Udah 20 tahun sholat di masjid yang sama. Tapi enggak kenal sama tetangganya. Saya renungkan kenapa? Apa yang salah dari dia? Ternyata dia punya kebiasaan dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah lagi, dia selalu berjalan sambil menundukkan pandangan. Godul basor. Masjid dari rumah ke masjid, taruh sendal, ya kan, rak kan? Masuk dia ke depan, nundukin pandangan. Nanti pulang lagi cari sendal, dia pulang ke rumah. 20 tahun begitu, kenal sama tetangga enggak? Enggak. Karena godul basor menundukkan pandangan itu kepada lawan jenis. Bukan kepada jamaah sholat. Maka Islam itu afsus salam bainakum. Sering menyebarkan salam, sering memberikan makanan. Itu orang terbaik kata Nabi. Misalkan kita ketemu, enggak kenal sama tetangga kita. Udah sok kenal, sok dekat, basa-basi. Apa kabar, Pak? Bapak tambah ganteng aja ya. Antum senang enggak kalau ada orang ngomong, sok kenal, sok dekat langsung bilang, "Bapak tambah." Tapi kalau dibilang, "Bapak kok agak gendutan ya sekarang?" Nah itu body shaming, ya kan? Pasti kita nggak suka. Gitu. Tapi kalau bapak kok tambah muda ya sekarang? Gitu. Wah masa sih, gitu kan? Saya memang kebetulan lagi jualan produk MLM ini, gitu kan? Lanjut kan ngobrol gitu kan? Nah, hikmahnya orang berpuasa kan lapar. Orang lapar itu lebih mudah nerima ilmu. Orang lapar bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh banyak orang. Bukan uka-uka, bukan ya. Contoh begini, apa kabar Pak? Alhamdulillah saya sehat. Nah kalau orang lapar karena puasa, dia punya empati dia lihat kok wajahnya kayaknya nggak sinkron nih antara bilang sehat sama wajahnya, gitu. Kayaknya dia menyimpan sesuatu. Itu gunanya bahasa basi itu gitu Pak. Saya pengen cek ah di rumahnya, kayaknya bohong bapak ini. Akhirnya kita ke rumahnya ya kan? Pak main ke rumah ya? Begitu kita main ke rumah, ternyata ada anaknya. Ayah. Laper nih dari pagi belum makan kan puasa. Oh enggak ya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat anak kita itu kita lihat anak itu loh kok dia lapar berarti dia belum makan. Kok dia nggak ngomong? Ternyata banyak orang-orang soleh itu punya masalah nggak ngomong. Ya kan? Dia jaga kifah dia, dia juga jaga harga diri kita. Dia makanya kalau kita punya saudara dia katakan enggak sehat semuanya. Tapi kita melihat posturnya, wajahnya, kayaknya nggak nyambung nih. Itu orang-orang alim, orang-orang bersih, orang-orang arif, itu dia bisa ngelihat. Gitu maksud saya, bukan uka-uka. Dan orang Muslim tuh nggak polos. Ini contoh, ada yang orang tuanya di luar pulang? Oh nggak ada, ini Betawi semua ya. Ya, ada orang yang orang tuanya di luar pulau, mertuanya di luar pulau. Besok mudik, ya kan? Tapi mau mudik Kayaknya ongkos belum cukup nih. Gitu kan. Nelfon. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Mak, besok aku sama keluarga kira-kira mudik gak mak? Kira-kira apa jawaban mak kita? Apa mak jawabannya? Kira-kira mudik apa nggak biasanya? Kalau dia tahu anaknya ini kesulitan, pasti dia bilang gak usah lah nak. Udah nanti aja kok kumpulkanlah dulu apa itu tabungan ya buat sekolah anak-anak gampang tuh mudik aja nanti lah itu Nah, itu ibunya sedang bohong. Apa enggak? Itu sedang bohong. Jangan percaya, orang tua kita tuh kadang suka berbohong. Tapi kalau anak enggak punya empati, begitu ibunya bilang, Enggak usah lah." Nah, nanti aja dua tahun lagi lah, baru pulang. Kata anak itu, "Gitu ya, Mak? Ya udah, Mak, nanti dua tahun lagi aku pulang nih." Anak polos, namanya eh, anak polos, iya kan? Kita mau main ke rumah mak kita, enggak usah di luar pulau lah, di sinilah lah, dekat-dekat Depok ini. Mak, aku main ya. Ya, mau aku bawain martabak kesukaan mama. Apa kata mak kita? Enggak usah lah nak. Kau yang penting kau main ke sini aku udah senang. Oh ya, udah lama aku main sana. Enggak bawa apa-apa dia. Ini polos namanya. Saya katakan jangan percaya sama mak kita sekarang. Lagian udah mau bawa martabak, ngapain nanya? Iya bawa bawa aja, gitu kan? Kalau dimakan pun nanti masuk kulkas, gitu kan? Besok dipanasin, gampang sekarang ini. Cuman kita ini kadang-kadang nggak -kadang empati, hatta sama orang tua kita pun nggak empati. Mudah-mudahan Ramadan ini bukan saja mengajarkan kepada kita menjadi orang-orang awam, bahkan juga bukan sekedar menjadi orang-orang khawas, tapi kita dimudahkan menjadi orang-orang khawasil khawas yang mudah-mudahan balasannya surga yang paling tinggi dan mudah-mudahan Istri kita, suami kita, anak kita, cucu kita, semuanya di daftar Allah dipanggil masuk ke surga-Nya Allah melalui pintu Ar-Rayyan. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.